kerja masing-masing ni COVID kerana orang-orang yang utamakan kepentingan banyak pihak jadi mangsa sekarang ni. Bahayanya COVID ni depan ni silap sunyi tu kalau jalan ni balik semula. Susahkan lagi, kerja pun tak ada, makan pun susah nak cari. Mulai hari ni kita dah susah, semua kedai-kedai petropam semua akan ditutup sampai pukul 8. Jika ada apa-apa emergency, apa-apa terlepas pandang, nak beli makan apa semua, lepas pada tu keluar, semua akan jadi banyak masalah pada warga-warga yang susah ni. Bukan kita sepanjang masa ada duit, bukan dia orang ada duit, kadang-kadang minta tolong sana sini dapat duit lewat apa semua. Jadi peruntukan perbelanjaan tu nak digunakan waktu tak sesuai, tak dapat waktu malam, tak cari barang dah tak dapat. Anak-anak semua nak makan, keperluan semua nak cari. Tapi kita kena sekat kerana kes sudah paling meningkat dengan teruk sekarang. Sebabkan punca kuasa dan kemewahan pihak-pihak lain, yang lebih utama harap semoga Malaysia kembali pulih dan kita dapat bekerja seperti biasa, mencari rezeki, cari hidup. Walaupun memang dah susah sekarang, kita terpaksa kerja lebih, usaha lebih. Banyak kawasan, 16 kawasan telah disediakan red zone semula. So, sama-samalah kita doa yang baik-baik, jaga keluarga, jaga semua. Kita tak ada urusan, kita tak payahlah nak jumpa kawan-kawan, lepak-lepak. Ada usaha-usaha penting, kita utamakanlah. Harap semua bagi kerjasama untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Dan jangan lupa tolong subscribe, like untuk kita kongsikan isu-isu semasa, maklumat, info terkini untuk kerja-kerja amal bantu antara satu sama lain. Gunakan media dengan cara yang betul, laman sosial yang ada digunakan untuk beli-beli barang, mencari barang, keperluan, berkongsi masalah. Kita bantu pihak-pihak yang termampu dari segi perniagaan, peniaga-peniaga online yang baru nak bertapak. So kita sama-samalah kongsi untuk bantu sesama kita. Jadi mohon ramai-ramai tolong subscribe, watch,
dan like, komen channel ni. Kita akan cuba bantu apa yang termampu, bukan dengan wang ringgit tetapi dengan apa yang boleh kita lakukan, berkongsian kepada mana-mana pihak agar dapat peluang untuk perniagaan, peluang untuk maklumat, info terkini. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you.